guys, jadi kita nanti masih nungguin paketnya nyampe. Nggak tahu hari apa yang bakal nyampe paketnya. Apa tadi? Nomor pintu. Begini. Oke. Lanjut. Oke. So guys. Ini asam di sini. Tingkat asamnya di luar batas maksimal dan minimal. Maksimal dan minimal. Minimal kata bocah tadi. Minimal naik mobil lah katanya. Songong gua keluar naik mobil. Minimal ngajak gua lah. Goblok. Arif Hidayat, oh ini yang kemarin ini di Jalan Brondong. Sam pengirimannya mahal-mahal, guys. Mana? Oh iya ini nih. Bener guys. Di Lamongan. Udah, mantap. Sampai lagi aja ya. Biar ada kerjaan. Da su jai men jai ai ni shuo. Hmm? Aban? Pakai mobil paket apa? Paket gede tadi. Kirim paket gede. Ke mana? Ke Wonosobo. Hah? Wonosobo. Siapa yang kirim? Datang. Hah? Siapa yang kirim? Apa nih siapa yang kirim? Orang satpam lu. Oh, satpam siapa satpam? Nah, itu aja aku orang satpam. Pintu, ini aja pintu yang kemarin. Apa orangnya ini aja nih, sentimen aja. Ada di dalam gitu. Why? Why? Kasih buah. Ah. Belum diangkat nih. Berapa ya jumlahnya? 2 ya. Nah, angle yang bagus untuk mengambil foto itu adalah ketika kita begini guys. Ini angle yang bagus nih. Nah, angle yang kurang bagus gimana?
angle yang kurang bagus begini. Nah, angle yang sopan. Yeah. Sopan. Ya, jadi beberapa angle tadi mudah-mudahan membuka mata pintu hati kalian mengenai cara berfoto ya guys ya. Nah, sampai salam. Halo, nasi goreng gimana? Nasi goreng. Biasaan ini nasi goreng. Nah, angle dari belakang itu lebih bagus begini sejauh. Halo. Udah habis loh, Mas. Si Kakim. Udah habis, Mas. Halo. Ya, Mas Kakim. Gimana sore ini? Itu atas bawah tingginya berapa ya? Punya enggak gambaran dari si bayarnya? Enggak punya. Enggak punya ya. Ya udah coba tanyain deh, papan atas papan bawahnya mau yang berapa ukurannya? Oke, nanti kabarin aja ya biar cepet dikerjain. Terus ya, itu $12 sampai ke sana bagaimana? Kurang tahu juga ya. Kita sih belum keluarin harga kalau yang baru ini. Jadi kan supplier kita kan ada beberapa orang. Nah, kita coba cari yang paling murahnya. Kalau ketemu, berarti masuk di harga itu. Kalau nggak ada yang ketemu. Tapi kualitasnya yang gimana? Kayu mah sama aja, Mas. Yang bedain cuman kayak lembab mau basahnya doang sama tingginya. Itu doang. Nanti dia bakal pengaruh di harga ketika nyari yang kualitas paling bagus, paling halus dengan kekerasannya tebel. Nah, itu bakal pengaruh di harga. Tapi kita sih make sure jangan sampai secara kualitas turun jauh gitu. Walaupun ini memang grade paling bawah yang dia mau. Ya kan kalau ukuran setinggi itu memang dapatnya jadi grade paling bawah. Bukannya grade di atas lagi. Gitu. Ya. Oke, Mas Hakim. Mantap. Rabu gimana? Nggak bisa ikut training. Rabu gimana? Bisa ikut training nggak? Nggak. Jam 9 nggak kan? Bisa. Iya, jam 9 pagi nih. Nggak bisa. Oke. Kalau jam 10 juga nggak bisa? Nggak bisa. Soalnya kita ada teman-teman caleg yang mau mensumbangsikan diri menjadi eksportir juga. Teman-teman caleg. Keren kan? Calon legislatif. Iya kan, masih muda-muda. Nanti siapa tahu Mas Kakim berkesempatan jadi caleg juga. Tim ses. Oke. Iya, siapa tahu. Tapi mesti ikut dulu trainingnya hari Rabu. Gitu. Ya udah. Nggak apa kalau memang nggak bisa. Ya, makasih. Selamat siang. Yo, kayak tukang cicong pan aja tuh. Yo. Bolehkah saya mendapatkan detail untuk SRBP, Financial Controller, PA? Thank you so much. Hope you are doing good. Indonesia aja. Yang Malaysia nggak ada kabar sama sekali. Oh. Juga ya, kenapa dia bisa ngasih kabar ya? Ini pasti ada something wrong, bukan wrong lagi nih, wrong. Mana ya namanya? Suarco yang ini guys, tukang apa? Pintu. Burn Caspis. Apa yang Burn Caspis ya? Kan nasi uduk. Mana nih? So stay with me then. Don't gonna let me there.
see you once again. Ini dia. Halo. Si goreng dari goreng lu. Nasi goreng lu. Halo, Mr. Ivat ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Thank you, Mr. I call you back, boleh. Thank you. Kenapa, mana? Jadi nggak cross aja dulu. Oke doang. Lu sabar dulu. Nanti itu, lu nggak ngerti nih tekniknya. Kok oke doang malah. Halo? Ya, makasih. Si ini, si Ivat ya namanya. Itu dia punya strategi. Jadi kamu nggak usah khawatir. Masalah strategi dia ngasih tahu ke buyernya dulu kapan. Itu nggak usah khawatir. Yang penting kerjaan kita sudah melaksanakan dengan baik. Apa yang kita udah bagus. Itu udah bagus banget gitu loh. Jadi kita nggak usah mikirin, wah kalau saya belum closing gimana, kok oke doang. Saya juga kalau misalnya pengen kamu motivasi saat ini percuma, karena apa yang dibutuhkan sekarang adalah kesabaran. Paham nggak? Paham kan? Jadi tadi saya udah telepon orangnya. Gimana sir, kabar kamu? Saya telepon kamu nanti boleh, kata dia. Isi upin-ipin ini jawab begitu ya, mungkin kita mau ngomong apa benar? Masa kita mau paksain? Enggak, saya mau nanya-nanya. Ya buat apa ya kan nanya-nanya? Lebih baik tunggu dia renggang, ya kan? Kita ngobrol soal hidupnya dia dulu. Bisnisnya apa sih? Sektor limitnya di mana? Ya kan? Kita pengen tahu. Jadi dengan kita mengobrol ke dia, minimal dia ada rasa interesting sama apa yang kita tawarin. Kemarin kan mungkin sangat cepat ya nentuin ini, nentuin itunya. Ya kan? Kemudian ngasih tahu FOB, kemudian ngasih tahu sertifikatnya. Nah itu kan kita udah sangat terburu-buru. Nah sekarang saatnya kita building trustnya. Buat dia sebagai buyer itu terpaku dengan mas kaki. Jadi gak harus kejar-kejar. Kapan mister? Jangan. Santai aja. Jadi lebih elegan masuknya. Paham gak? Paham ya? Nah, sabar dulu. Tenang aja. Namanya ada di Kima gak kemana. Saya juga bantuin kok follow up. Jadi kalau misalnya saya udah bantu follow up, saya make sure supaya dia tuh udah tahu dulu produk yang dibeli. Dia kan minta komisi, terus minta ini, minta itu. Nah, saya juga mau minta dia ini punya keseriusan enggak? Ngerti enggak kamu maksudnya? Karena saya juga ke orang pabrik juga ditanyain, "Kamu gimana punya orderan enggak?" "Enggak serius," katanya. Orang pabrik yang saya minta bikin produksi, dia nanya kayak gitu ke saya. Saya bilang apa ke dia? "Sabar aja, namanya PO mah enggak kemana-mana," saya bilang. Udah rezekinya kita, itu siapapun gak bakal ada yang menghalangi. Tapi kalau misalnya emang bukan rezeki kita, kita mau berusaha menahan itu supaya tidak kemana-mana, tetap gak akan bisa. Karena apa? Karena bukan rezekinya kita. Ya makanya supaya itu adalah rezekinya kita, ya perlebarlah kita punya kesabaran. Ya, perlebarlah kita punya wawasan. Dan luaskan kita punya diri untuk bermanfaat kepada orang. Ya saya yakin sebuah percepatan rezeki mah muncul pasti. Jelas ya? Oke, Mas Hakim. Iya. Ya pokoknya jangan kecewa lah. Namanya buyer kan ngomong gede mah biasa. Saya pengen trial 20 kontainer, 2000 kontainer. Ngomong kayak gitu biasa, Mas Hakim. Jadi kita enggak usah ambil pusing. Kita lihat dulu sekontainer aja jalan enggak? Sekontainer aja dia belum ada kemauan untuk melakukan pembayaran. Ya kita nggak usah ngomongin sampai 100, 200, 2000 kontainer. Karena pada dasarnya pembeli itu adalah orang yang melakukan transaksi. Orang yang melakukan pembayaran. Ya, kalau orang hanya bercakap-cakap ria, ya kita harus sabar untuk menantikan kebenaran dari orderan dia. Gitu. Oke, gitu aja deh ya. Thank you ya, mari. Selamat sore. Ya, tadi siang ya. Naik sekarang udah sore. Bisa cepet begitu bang. Ya inilah hidup. Oke, okay, kok oke okay doang. Jadi gak closing. Halo.
Apa? Halo. Ya, halo. Tanya, Pak. Tanya apa? Ini kan saya ditelepon sama pihak Cleans. Terus pihak Cleans tuh tanya ke saya. Apa? Kak, ini... Cek, bentar. Jadi gini. Pihak Cleans tuh kan kontak ke saya, Pak. Dia tanya, ya. Kak, ini saya dapat nomor dari Kak Opa. Ya, oke. Katanya mau posting lowongan kerja. Yang sales itu Pak, sales junior sales export. Terus dari pihak kalian bilang, tapi ini permintaan lowongan yang akan diopen oleh Kak Okta, ada HRBP, learning development lead, finance controller, finance manager, sama PA. Oh itu, assistant. Itu gini aja, bilang gini, kita mau kandidat kalau masalah yang kayak gitu udah full, ya kan? Jadi itu dari yang Kak Okta kasih postingan di situ aja, dia udah banyak ya yang di interview ya. Lebih kurang kandidatnya udah hampir 40, Bu. Jadi kita lihat ini orang-orang yang dari perusahaan besar semua, ya. Nah, sekarang kalau misalnya dari Glints, Glints kan itu berbayar, Bu. Jadi sebenarnya Ibu ngapain? Maksudnya sibuk-sibuk nawarin kita gitu. Kamu bilang gitu aja. Jadi ini sebenarnya aku kasih nomor kamu itu biar kamu menolak dia, bukannya kamu supaya kerja sama sama dia. Enggak, ini soalnya aku udah tahu dia ada namanya premium. Apa ya namanya premium update job, jadi mereka kasihin kayak semacam newsletter ke para pencari kerja. Nah kita listing di mereka itu kena biaya gitu. Nah dia ngomong kan ini for free Kak, ya for free kan untuk 1-2 hari, hari ketiga kan udah bayar dia gitu. Udahlah kamu ngerti lah cara cara nolak orang lah, it's my pleasure kata dia. Iya kan? Iya kan? Kalimatnya itu ya. Kan? It's my pleasure katanya. Inilah bebanku. Enggak lah artinya tanggung jawab saya, ya kan? Itu bahasanya sebenarnya beda-beda arti aja kita. Sebenarnya kalau di ngertiin sama aja, ya. Apa? It's my pleasure. Ya kan? Maksudnya, Pak? Itu tanggung jawab saya. Iya kan? Tadi aku ditelepon sama si Mas Kakim juga. Dia bilang, Kak, orderan saya gimana nih Kak? Ketunda ya? Terus saya nanya, bayarnya udah mau bayar belum? Belum sih. Saya telepon bayarnya.